Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Licious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini datang langsung dari akun Instagram Mom Ayu Ting. Di sini terlihat ya, Mom Ayu Ting lagi goes nih, goes pagi. Selamat pagi untuk semuanya. Salam olahraga, goes you. Dilansir dari akun Instagram Mom Ayu Ting, habis liburan kita tetap harus sehat dengan rajin olahraga buat bakar lemak dalam tubuh kita juga pastinya. Alhamdulillah satu minggu ini rutin olahraga. Alhamdulillah biar tubuh tetap stabil. Tulis Mom Ayu Ting di akun Instagram pribadinya dengan hashtag jangan lupa olahraga, selalu bersyukur, selalu sehat dan bahagia. Terlihat di sini Mom Ayu Ting sedang berolahraga ya, olahraga pagi setiap hari bersama keluarga tercinta. Sehat selalu untuk Mom Ayu Ting, semoga selalu bugar, selalu sehat dan selalu bahagia. Amin ya robbal alamin. Dan berita selanjutnya nih, kita akan melintip dan melihat Ayu Ting Ting pagi ini ya. Mulai dari bangun tidur nih kayaknya lagi sarapan. Kalau artis bangun pagi aja udah cantik ya, tanpa make up tetap segar nih kayak Ayu Ting Ting. Good morning, breakfast dulu nih kata Ayu. Dan jangan lupa sarapan siang juga ya Mbak Ayu, biar tambah sehat dan selalu segar menikmati aktivitas. Dan berita selanjutnya nih, dilansir dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Ada yang ulang tahun ternyata hari ini. Di sini Ayu Ting Ting mengucapkan happy birthday kesayangan Bunda Embem Nurul Rager Ustami. Sehat, panjang umur, banyak rezeki, jadi anak yang soleha. Jangan bikin gemes mulu, love you nak. Tulis Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya mengucapkan happy birthday untuk anak dari Nurul Ragil Ustami. Seperti yang kita tahu Mbak Nurul Ragil adalah asisten dari Ayu Ting Ting nih, yang kemana-mana selalu ikut menemani aktivitas Ayu Ting Ting. Pokoknya selamat ulang tahunnya buat adik sayang, semoga jadi anak yang soleha. Amin ya robbal alamin. Dari postingan Ayu Ting Ting tersebut nih, ada seseorang yang sangat dekat dengan Ayu Ting Ting yang memang lagi dikabarkan dekat nih. Dari Robby Purba memberikan caption love untuk Ayu Ting Ting. Wah luar biasa ya, Robby Purba selalu memberikan kejutan-kejutan luar biasa nih sama fans-fansnya Ayu Ting Ting, yang selalu memberikan tanda tanya besarnya. Ada perasaan apa? Robby Purba ke Ayu Ting Ting, Mimin doakan deh ya, semoga apapun yang Robby mau dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat ridho nih dari kedua orang tua. Amin ya robbal alamin. Doa terbaik deh untuk Bang Robby, semoga segera ia menemukan tambatan hati. Kemudian juga dari Nurul Rager Rustami, amin ya Allah ya robbal alamin. Makasih Bunda Ikis, love you. Dan di sini juga kita akan melihat nih ya status dari Nurul Rager Rustami nih. Masya Allah, selamat hari lahir nak, panjang umur, sehat selalu, jadi anak yang pandai, anak yang dapat menghargai dan menyayangi sesama, anak yang dapat membanggakan ibu dan ayah, anak yang soleha, anak yang taat pada agama. Berkah di usiamu ya nak, sayang Embem. Tulis Nurul Rager Rustami di akun Instagram pribadinya. Ini juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk anak dari Nurul Rager Rustami yang Embem, cantik keriting nih sama kayak Ikis ya. Sehat selalu dan semoga menjadi kebanggaan keluarga. Dan di sini kita akan melihat nih komentar dari Ayu Ting Ting. Embem sayang, happy birthday na, sehat, panjang umur, cepat tinggi, hahaha. Wish you all the best ya Nurul Rager Rustami, love you. Untuk Bunda Nurul Rager, Bunda Nurul Rager juga menjawab amin ya Allah, makasih Bunda Iki. Di sini kita akan melihat juga nih komentar dari Mom Ayu Ting. Selamat ulang tahun Embem, semoga sehat dan bisa cepat tinggi ya badannya, amin, hahaha.
Doa terbaik deh buat Mbem ya, dari angka sampai 20. Happy birthday Mbem cantik, semoga sehat terus, panjang umur, menjadi anak yang soleha, semakin rajin ibadahnya, pandai bersyukur, dan selalu baik hati. Ed Nurul Rager Rustami, love you. Dan juga di sini kita akan melihat nih dari Mama Ardi. Happy birthday anak cantik, semoga panjang umur, sehat, dan jadi anak yang soleha, pinter, dan menjadi kebanggaan ortu, amin. Pokoknya doa yang terbaik buat Mbem, love you deh buat Mbem ya. Terima kasih Mama Ardi atas doanya. Kemudian dari Bella Rati, happy birthday Mbem, kesayangan Bunda Ayu, pokoknya wish you all the best Mbem. Dari Zoe Harsanti, selamat milad nak, sehat dan gembira selalu ya. Terima kasih doanya Bunda Zoe dan Bella Rati. Kemudian juga HPD Mbemnya Bunda Nurul, sehat selalu dan selamat dunia akhirat, serta apapun cita-citanya selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya Bunda Zunarti Faisal. Dan di sini kita akan melihat nih ya, Ayu Ting Ting nih yang lagi makan siang. Wow, enak banget ya makanannya, breakfast dan lunchnya. Wow, esnya luar biasa nih, enak banget kayaknya, cappuccino coklatnya. Wow, luar biasa deh. Jadi pengen nih mimin, sehat selalu ya untuk Bunda Ayu, semoga selalu diberikan kesehatan. Pancake-nya cantik banget dan pastinya enak banget deh ya. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga aktivitas di hari libur ini menjadi tambah barokah ya bersama keluarga. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat, inilah aktivitas Ayu Ting Ting hari ini ya bersama Mom Ayu Ting dan seluruh keluarga yang lainnya. Jangan lupa untuk terus mendukung Ayu dan terus memberikan kebahagiaan untuk semua orang yang ada di sekitar kita. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, ter-up to date mengenai kehidupan Ayu Ting Ting dan juga keluarga tercintanya. Inilah kehidupan sehari-hari Ayu Ting Ting di Kupas Tuntas di channel ini ya, dengan fakta real dari kehidupan Ayu Ting Ting. Oke sahabat semua, ini saja informasinya pada pagi hari ini. Jangan lupa ya, tetap tersenyum dan selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.